Kau tengok. Ha ni nampak ni. Kotor. Okey, assalamualaikum. Ha, hari ni aku sebenarnya nak betulkan, nak servis brek depan dia. Motor ni dah lama. Dia apa panggil dah jam, dah tak berfungsi lah. So aku nak servis dia, tengok macam mana. Okey. Okey, ini spanar. Kau tengok ni. Ini saiz apa? Saiz 12. Ni saiz 12 juga. Okey, kita longgarkan. Ui, ketatnya. Okey. Ni kena jaga ni, dia punya washer dia ni. Ni washer dia. Jaga ni. Takut tertanggal, terus tanggalkan terus. Simpan, nanti nak pasang senang. Okey, tanggal. Okey. Okey, sekarang dia punya brake caliper dia ni dah tanggal. Dan kita akan baraikan dia. Kita tengok macam mana nanti. Okey, jom. Sekarang sesi nak membaraikan brek caliper motor Modenas Chris nya. Chris tu brek depan. Okey, ni skru ni untuk apa pipe breknya. So kita tanggal jelah. Okey. Ini ada dua eh. Ada dua. Kita guna spanar nombor 8. Buka jelah. Okay, ini Allen key. Buka dia. Okay. Kau ni aku sebenarnya tak tahu tau. Aku main buka je ni. Ha, jadi ke tak jadi ke, kita tengok je lah nanti. Kan? Buka je. Aku nak servis benda ni. Ha. Aku ni tak tahu benda ni okey ke tidak ke, perlu di servis ke tidak ke, tapi aku main buka je. Ha, sebab benda ni dah lama kan. Okey. So ni brek depan dia dah tanggal. Terus. Okey, lepas tu mana skru lagi ringgit. Okey, yang ini sebab kita nak baraikan dia, kita buka dia. Okey. Kita tanggalkan ini. Kita buka je. Okey, buka je. Lepas tu ini nombor 12, kita tanggalkan juga. Okey, tanggalkan. Terus buka. Benda ni korang jangan takut. Ha, korang buka je. Dia tak ada apa. Tak ada masalah. Tak ada. Tak ada masalah lah. Korang jangan fikir masalah. Korang buka je. Masalah tu nombor 2. Benda memang boleh settle ni. Kan? Mesti boleh settle ni. Tengok. Aku pun tak tahu ni. Nak buka macam mana ni. Sekejap eh. Oh, dah tanggal. Sekarang dah tanggal. Tapi macam mana nak tanggalkan terus? Oh. Goyangkan. Okey, goyangkan sikit sebab dia apa? Mungkin dah... Karat. Karat? Haa. Benda dah lama tak guna kan, dah habuk-habuk dia tu ni, dah melekat, dah jadi melekat lah karat. Ha, ya, yeah, karat. Ana aku cakap karat. Ni apa pula ni? Hmm.
Oh, pusing-pusingkan juga. Boleh tanggal. Okey. Macam mana tanggalkan dia? Kena kecikkan lah. Yang tu. Oh, betul. Yeay, pandailah anakku. Kecikkan, okey. So, ini ketan ni kat sini. Kena ingat. Masuk sini. Yang ini. Kat sini. Okey. Ha, simple je. Okey, benda dah tanggal. Nak masuk. Jap. Kita baraikan dulu. Macam skop. Ini apa ni? Okey. Ini kau ambil gambar ni. So, benda ni kena ni tanggalkan dia masuk. Ni spring dia. Apalah, kita tanggal je. Oh ni benda ni dia cepit kat sini. Ha, senang je. Easy. Okey, sekarang kita nak tanggalkan benda ni. Wah, ketat oh. Bayar satu lagi aku tak bawa. Aduh. Alamak. Sekejap ni. Okey. Wah, kita dah boleh pusingkan. So kita akan tarik benda ni keluar. Yah. Okey. Dalam dia bersih, dia punya tu kotor. Ha, tu kita nak tengok ni. Nak servis dia. Tanggalkan terus. Wow, macam gini. Okey. Apa kita benda ni rasa tak ada masalah ni, tapi tak apalah sebab aku niat aku memang aku nak servis kan. So bila aku nak servis ni aku tak apalah aku buka lah sebab benda ni dah lama sangat ni. Dia tak digunakan sebab dah rosak. Dia punya apa, brake pump yang belah atas. Ketat sangat yang tu. Itulah. Benda ni nak kena sebi sebab takut dia brake jam. Bila dia jam bahaya lah. So tak boleh jalan lah motor korang. Sebab tu aku nak buka juga. Okey. Kita dah boleh pusing dah. Supaya dia apa. Tapi memang ketat lah. Aku kena pakai pelayar satu lagi sebenarnya. Tapi aku dah terlupa nak ambil. Jadi aku pakai pelayar yang kecil lah. Tapi memang susah sikit lah cakap kau. Okey boleh. Boleh pusing. Ini lori apa tu horn tu? Masuk. Kan sebab kita terhalang jalan tak kan? Tak ada. Tepi ke? Ketat lah. Kejap. Sekejap tak, aku dah sakit ni sebenarnya. Sekejap cari dia. Tak boleh. Aku pelayar tadi lupa nak bawa satu lagi. Oh tu dah nak boleh. Ya agak memang ketat. Yo, aku menggunakan tenaga jantan aku. Okey. Jaya. Akhirnya berjaya. Okey. Cina rupa benda ni, aku pun tak tahu nak sebut apa. Oh, piston dia. Ha, okey. Wah, kau tengok. Macam nak tengok tu. Kau nampak tak? Jelas. Kau tengok. Ha ni nampak ni. Kotor benda ni. So benda ni nak kena buang ni, nak kena cuci ni. Ha okey. Okey, ni nak kena cuci ni, nak buang. Buang dalam ni. Cuci lepas tu.